sekarang kita masak makanan yang tadi gue buru ya. Yep. Ikan mangali namanya kalau di sini di Sumbawa. Mangali ya, ya nama bener, daerahnya. Jadi yuk. Nah kita di sini mau bikin, ini karena namanya mangali, unik banget. Kita mau bikin mangali sambal mata. Bahan untuk membuat sambal mata sangat sederhana. Cukup siapkan cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk cuy, minyak goreng, serta gula dan garam. Kalau juga nggak apa-apa. Sebenarnya bakar ikan tuh lebih enak kalau kita pakai yang natural. Kayak pakai arang, pakai kayu, dibakar gitu. Soalnya kan dia bakal menghasilkan asap yang ada wanginya. Dan beda kayu itu, beda juga aromanya. Boleh langsung disipin nggak sih? Ih, ntar dulu, belum beres itu. Gitu. Jadi ini masih ada penambahan berikutnya. Oh, ini kasih keju. Margarin. Iya, margarin. Iya, margarin. Aduh, akan. Iya, pakai kecap. Jadi enggak usah digaramin juga enggak apa-apa. Jadi ini dia udah lumayan asin kan sama margarin. Mau pakai butter lebih enak ya. Margarin. Sudah diolesin keju nih, udah rata nih. Margarin. Iya, margarin maksud gue. Nah, ini kecapnya perlu ditaruh di sini? Ya, dikit aja, tipis-tipis. Ya. Soalnya takut langsung dia kena kompor gitu. Jadi dikit, nanti begitu udah meresap, kasih dikit, udah masuk. Kasih lagi, ini gitu deh. Dan ini udah ready sebenarnya. Aku tinggal mixing di dalam bowl. Kita nggak ada bowl lagi, kita pakai ini aja. Mangali bakar sambal mata. Indonesia kaya akan potensi sumber daya bahari dan juga banyak ikannya ya. Dan lagi Indonesia memiliki banyak banget cita rasa khas Nusantara yang enak banget. Bener banget. Ikutin perjalanan kita berdua dalam Fresh from the Ocean.